Program Huluran Kasih ni bermula sejak tahun 2018 dan 2019, di mana pihak sekolah telah mendapati beberapa orang pelajar ada kalanya dia tidak makan pada waktu rehat. Jadi kami pihak guru-guru telah mengambil inisiatif ada kalanya pada tahun 2018 dan 2019 kami kasih token. Tapi ini hanya melibatkan beberapa orang pelajar. Jadi sejak 2020 kami telah membuka satu program ataupun menamakan satu program, iaitu program Huluran Kasih, di mana kami telah meminta bantuan daripada guru-guru dan komuniti untuk memberikan bantuan dari segi kewangan untuk kami bekalkan makanan pada pelajar-pelajar ini. Jadi sejak tahun 2020 kami telah membekalkan pelajar dengan sekurang-kurangnya satu roti dan juga air setiap hari. Jadi program ini telah berterusan pada tahun 2021, di mana kami dapat membekalkan roti dan air setiap hari selama 4 minggu sebelum mereka menghadapi kelasan, iaitu ada kelas tambahan. Jadi kami telah menyediakan makanan, dan begitu juga 4 minggu semasa kelasan SPM kami telah menyediakan makanan ringan, dan juga ada sokongan dari guru-guru terdapat juga makanan berat yang disediakan. Jadi program ini telah berterusan dan nampaknya program ini memberi kesan dan impak yang besar kepada pelajar, di mana pelajar lebih menghargai apa yang kami buat dan mereka lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah kerana mereka diberikan imbuhan ataupun satu bentuk makanan agar mereka